yang melaporkan ke sini itu atas nama saudara SA, inisialnya adalah advokat atau pengacara dari saudara MAF ya. Saya pakai inisial saja ya, karena memang ketentuannya seperti itu. Terlapornya adalah saudari YW. YW ini adalah mertua, mertua dari saudara MAF. Dilaporkan ke Polda Metro Jaya tentang pencemaran nama baik. Itu bulan 12 tahun 2019 yang lalu. Ya. Di sini diatur di pasal 27 ayat 1 kalau saya di Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik sejak tahun 2019 dilaporkan. Kita sudah mengklarifikasi seluruhnya, baik itu pelapor saudara MAM sendiri, kemudian istrinya MAM, kemudian terlapor juga sudah kita klarifikasi, ada beberapa saksi-saksi yang lain juga sudah kita klarifikasi, kemudian ada beberapa juga alat bukti yang lain yang dia perlihatkan. Karena di sini kan ada cuitan daripada saudari YW yang terlapor ini yang menyampaikan bahwa sesuai apa informasi yang diterima dari anaknya, istrinya si pelapor, bahwa dia sering dianiaya pada saat itu. Ya. Sering dianiaya oleh si pelapor atau saudara MAF. Sering ada kekerasan dalam rumah tangga. Kenyataannya setelah dibuat klarifikasi, istri dari MAF tidak mengakui bahwa tidak pernah dia menyampaikan kepada ibunya atau saudari YW. Nah, ini yang jadi dasar punya laporan dipersangkakan. Kemudian awalnya sudah sempat dari penyidik melakukan mediasi karena ini yang dilaporkan adalah mertua kandungnya sendiri, mertua atau istri atau orang tua kandung daripada istrinya ya. Yang sebetulnya kami pun penyidik juga mengharapkan dimediasi. Sudah kita mediasi. Sudah dilakukan mediasi terhadap pelapor dan terlapor dengan harapan pelapor ini, karena namanya mertua ya sama aja kayak orang tua sendiri. Masa orang tua sendiri dilaporkan ke mertua sendiri, tapi kan tetap hukum ya hukum. Tetapi tidak ada titik temu. Ya, tidak ada titik temu. Tetap pelapor saudara MAF tetap ngotot, tetap harus dilanjutkan kasusnya. Kemudian bergulir kasusnya naik sampai dengan sidik, keluar surat edaran Kapolri tentang penanganan kasus pencemaran nama baik, untuk sebaiknya dikedepankan dalam restorasi justice di sini. Kita memediasi lagi. Nah, kita lakukan mediasi kedua. Kita harapkan pelapor ini sudahlah. Ini mertuamu ini sama dengan orang tua, dia sampaikan seperti itu lagi supaya bisa dikan juga permasalahan kecil. Tetap si pelapor tidak mau, saya tidak tahu sampai dengan sekarang ini seperti apa ya. Tetap bersikeras minta supaya dilanjutkan kasusnya. Mudah-mudahan ini masih ada waktu lagi, ini kan di bulan suci Ramadan ini dua-duanya bisa kembali jadi keluarga yang sakinah. Kita mengharapkan itu, jadi barangkali seperti itu. Dan memang ada juga surat edaran dari Pak Kapolri kan sudah jelas. Untuk kasus pencemaran nama baik sebaiknya ditempatkan adalah restorasi justice. Untuk bisa dimediasi terlebih dahulu, untuk sebaiknya sudah didamaikan saja. Ini harapan dari penyidik dalam hal ini. Tetapi karena bersikeras terus, nanti akan kita yang sudah naik tingkat penyidikan, kita akan gelar perkara lagi bersama-sama dengan Mabes Polri untuk bisa mengambil jalan tengahnya. Masih ada waktu, kami mengharapkan pelapor bisa di bulan suci ini kan tambah amal Pak Saudara MAF untuk bisa berbaik hati, maaf memaafkan, mudah-mudahan di bulan suci ini, itu harapan kami. Ya.
Ini mungkin teman-teman kita tunggu sampai dengan nanti seperti apa. Tetapi upaya untuk restorasi justice mediasi sudah dilakukan sebanyak 2 kali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.